Assalamualaikum. Oke, berjumpa lagi di video kali ini. Saya akan membagikan cara mengembalikan modus menonton video dengan layar mati, guys. Oke, banyak teman-teman yang sesudah update ke MIUI 14.0.5 banyak yang tadi itu hilang, guys. Oke, di sini caranya sangat mudah. Ini yang sesudah update yang mainkan suara dengan layar matinya hilang, ini caranya sangat mudah. Oke, kalian kembali ke home screen, kemudian kalian cari yang namanya keamanan. Nah, di sini kotak alat video bersumbernya dari keamanan Inkes. Ini tidak perlu dibuka juga tidak apa-apa. Yang intinya di sini adalah kalian kembalikan ke setelan awal atau kalian pilih masuk ke info aplikasi. Jika kalian versi keamanannya baru atau kalian sudah update, kalian pilih uninstall pembaruan di sini. Jika sudah, kalian pilih ke penyimpanan di sini. Kalian hapus data. Nah, hapus semua data. Ini tidak apa-apa, guys. Kalian hapus semua data. Nah, jika sudah kalian hapus, kalian coba masuk lagi untuk mengecek di sini kotak alat videonya. Nah, di sini kan tidak muncul. Jika sudah itu, kalian buka dulu keamanan. Kalian buka lagi. Kita akan coba putar salah satu video. Kita cari video yang bisa diputar, guys. Kita cari Mobile Legends saja ini. Oke. Dan di sini ini tidak muncul. Ini karena memang dari pengaturan keamanannya. Jadi jika kalian yang tidak muncul, kalian lakukan itu. Nah, kalian masuk ke pengaturan. Kalian cari yang namanya bila sisi. Kalian pilih yang ini. Dan kalian pilih beberapa aplikasi yang ada di sini. Kalian tambahkan tadi yang saya, nah ini MP player. Kita akan coba tes lagi. Di sini akan muncul seperti tadi lagi. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati konten-konten saya.